warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Master Golden. Ini guys, latarannya terang berapa hari aja udah putih semua. Gimana kabar Anda hari ini? Saya harap Anda baik-baik saja dalam kondisi apapun, dimanapun, kapanpun ya guys. Ya, selalu dalam kondisi baik-baik saja sehingga kita bisa menikmati hari ini dan menjalani hari ini dengan sempurna. Itu yang kita harapkan ya. Nah, kali ini kita pulang di daerah mana ini ya? Pokoknya masuknya Gombong aja lah. Nah, ini Gombong ke utara. Ini ada kayak termasuk kuarsa ya. Nah, ini kayak Sulaiman Madu tapi ini kuars. Ini kita masuknya di Gombong sebelah utara. Lupa ini daerahnya, ini saya lupa. Yang tahu, yang jelas tahu-tahu udah ada di sungai aja, gitu aja. Ini ada batu hijau ini. Nah, kali ini kita bolang di sini, guys. Dengan keanekaragaman batuan-batuan di lokasi ini. Di tempat ini banyak ditemukan batuan-batuan seperti halnya nogoswi kayak gini, ya. Terus pancawarna juga. Terus wulung juga ada di sini. Terus batuan-batuan yang lain, ya. Karena ini beda dengan lukulo. Kalau ini di sini ditemukan giok itu enggak. Kalau di pataran ini, jadi bukan alirannya ya. Walaupun batuan-batuan bagus, ginggang-ginggang di sini juga banyak terkenalnya. Nah, ini kita nemu apa ini ya, kecil. Ini kita nemu ini gula Jawa, model batu gula Jawa kayak gini. Ya, sejatinya ini adalah batuan kalsedon kalau ini. Ini bukan kuarsa lagi, ini udah kalsedon karena di sini rata-rata ditemukannya sebuah ginggang. Ginggang itu merupakan sebuah jenis kalsedon tapi dia yang bergaris-garis. Kan ada yang serat kura, ada yang bergaris-garis, ini yang bergaris-garis di sini. Ini kayak gini modelnya. Ya. Nah, karena lahannya lahan kalsedon berarti lebih keras daripada kuars atau lintang-lintang yang biasa kita temukan loh guys. Wow, ini belum apa-apa kita nemu batu tembus di sini, Bro. Wow, ini. Kita teliti dengan seksama. Warnanya hijau dalamnya. Tapi ini bukan giok. Ini lebih ke stingkul atau batuan quartz, kuarsa ya. Nih. Kuarsa hijau kita nyebutnya. Ayo kita buang aja. Ini kita masukin ya, walaupun kecil. Di sini juga ditambang pasirnya, seperti halnya di Sungai Lukulo. Cuman bedanya di sini nggak terlalu masif atau terlalu banyak ya. Walaupun ini menjadi pencaharian orang sini. Ini apa ini? Oh, ini bukan batu, guys. Ini batuan mirip ada yang di Sungai Lukulo kayak gini ya. Ini kita nemu warna oranye, guys. Coba kita cek oranye ini. Oh, ini kuarsa. Kuarsa seperti Sungai Lukulo, cuman oranye-nya bagus ini ya. Oke, kita masukin kantong. Ditambang pasirnya juga di sini, guys. Coba kita cek, ini ada batu coklat dalamnya hijau. Ini batunya kayak gini, guys. Kita coba ke daerah cari. Ini malah dalamnya aneh kayak gini ya. Dan ternyata batu ini hijaunya itu tidak sampai dalam. Ini dalamnya kayak gini. Ini kuarsa juga, kuarsa di sini kayak gini modelnya. Rata-rata warnanya kemerahan, ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada batu motif, guys. Nah, ini batu motif. Motif apakah gerangan? Ini motif tatakan aja ini. Batu ini ditaruh aja di atas meja ini bagus, ditata kayak gini aja bagus. Ya. Nah, oke. Kita geser lagi di sini, di antara ini kita nemu ada juga batuan lagi di sini. Nah, ini. Ini batunya campuran antara jasper dan kuarsa dan ada sedikit warna merah di sini. Ya. Ini nggak tahu jenisnya apa. Kemungkinan juga ya kuarsa, ini masuknya masih kuarsa. Wulung di sini juga keluar, guys, batu wulung, guys. Ini berbeda sungai dari Lukulo, sangat jauh. Kalau Lukulo itu sebelah timur,
Ini di daerah Gombong ini. Ini jasper, kita nemukan jasper, ada silang-silangannya, harusnya ada tapak jalaknya. Tapi ternyata ya ada, cuman kurang bagus. X masuknya ya. Nah, ini ada lagi. Ini kita nemu batu warna hijau. Ya, batu ini semi tembus, guys. Kita coba ketok dulu. Nah, ini. Batu ini semi tembus. Kadang di dalam batu ini kita juga nemu yang bagus. Cuman kali ini kita nemunya cuman kayak gini ya. Nah, ini. Ini masuknya ini apa? Kalau di sini disebutnya ini batu-batu tukul ya, daerah sini tukulnya kayak gini. Oke. Kita tinggal aja. Sambil jalan lagi. Nah, ini bagus ini. Nah, ini lintang kayak gini cantik loh, guys. Karena warnanya cantik ini. Ini saya sering kadang bawa pulang lintang-lintang sini ini. Ini batu lintangnya kayak gini, ini rose quartz ya. Lintangnya modelnya kayak gini. Nah, dia merah pink-pink ya. Ini cantik ini, guys. Ini tak bawa pulang ini. Nah, ini warnanya. Hui. Ini batunya quartz ya. Kuarsa, masuknya batuan kuarsa. Cuman di sini cantik nggak kayak di tempat-tempat lain. Kalau di tempat lain mentok-mentok warna putih, ini ada warna lainnya loh, guys. Dan anehnya kalau di sini, ini yang kena aliran air, ini batunya warnanya coklat semua, sama sekali nggak bisa melihat warna ya. Karena berlumut kalau di sini. Nih, cantik banget kan? Ini tembus, guys. Plong. Tembusnya dalam banget loh kayak gini modelnya. Nah, ini tak bawa pulang nih. Cantik. Kuarsa di sini cantik-cantik nggak ini? Warnanya oranye-oranye gimana gitu. Ya. Iya kan? Oke, kita masukin kantong. Harus dengan teliti. Teliti dan dengan hati-hati di sini, guys. Ada juga jasper merah kayak gini. Setiap saya dapat jasper merah, tak cek ya. Karena berharap mendapatkan tapak jalak pada sebuah jasper merah. Ayo kita telaten lagi. Ini kuarsa yang putih kayak gini, bro. Nah, ayo kita lanjut. Jam sekarang jam berapa? Sekarang itu antara jam 1:30, guys. Siang, jam 1:30 siang. Dimana panasnya itu sedang panas-panasnya. Cuma enaknya di sini ini sebagai, selain juga sebagai sungai, di sini juga sebagai aliran air, aliran angin. Jadi angin itu mengalirnya mengikuti alur sungainya juga. Karena ini di belakang bukit kita. Nah, ini kelebihannya kayak gitu. Jadi panas kayak gini saya nggak merasa panas sama sekali. Cuman lemes iya. Seperti itulah bunyinya. Oke, kita lanjut lagi, guys. Sambil telaten di sini. Kalau komplit-komplitnya sini, sini sama Lukulo sih tetap komplit Lukulo. Cuman kalau melihat batuannya di sini juga enak dipandang semua. Jadi batuan-batuan itu tidak serta-merta kayak yang andesit full ya. Enggak, guys. Jadi batuannya enak dipandang semua. Dipandang itu ini jadi bikin mata itu mikir loh. Kalau mandang ini setiap batunya itu harus terpikir. Kalau enggak nanti terlewati dengan sia-sia. Ya. Seperti itu loh, bro. Ini kuarsa tak kira ginggang. Kita buang aja. Nah, ini yang saya maksud, ini jenis kalsedon. Ini bedanya kayak gini. Nah, ini dua batu yang warna-warnanya sama putih, tapi beda jenis batu. Ini kenapa? Yang satu ini adalah sebuah kuarsa. Dia bentukannya, seratannya itu seperti es. Cuman dia warnanya itu kurang jernih, atau putihnya putih berkabut atau putih kayak gini, banyak retaknya, tidak begitu keras walaupun dia kristal. Nah ya,
Terus kayak gini modelnya, ada berliknya itu kalau digoyang-goyang. Nah ini yang satunya, ini dari jenis kalsedon atau kita nyebutnya sebuah ginggang ya. Jadi kalsedon itu jenis batunya, generalnya bisa disebut kalsedon, tapi kalau jenis setiap itemnya itu ada yang serat kura, ada yang serat ginggang. Ginggang itu yang garis-garis, ini masuknya junder atau junjung derajat, ini kalsedon. Kekerasannya itu pasti beda. Kalau kalsedon itu lebih keras dan kristalnya pasti beda. Lebih kristal, lebih bening, lebih keras yang kalsedon. Nah, ini motif seratnya ini beda kan? Beda jauh. Walaupun sama-sama putih. Oke, kita masukin kantong yang ini. Jadi memang enak gembolang di sini, guys. Panas, nggak terasa panas ini. Kayak nemu wulung saya di sini. Nah, ini. Wow, ini ada dua batu hitam. Ini satu, ini dua. Coba kita cek. Nah, ini udah mengkilat dari alam. Cuman biasanya kayak gini jasper biasanya. Ini kita geder aja dulu. Oh, kan dalamnya jasper, guys. Ini juga coba kita cek. Ini juga jasper sam. Oh, oke, kita buang aja. Dari kejauhan udah kelihatan mengkilat loh, guys. Tapi dalamnya jasper. Nah ini pemandangannya, walaupun panas kayak gini, panas banget ya, tapi udaranya sejuk di sini, angin selalu gerak terus itu. Nah ini buat layang-layang juga seneng, anak kecil layang-layang di sini main layang-layang juga seneng kalau sore hari ya. Oke, kita lanjut aja dulu, siapa tahu ada yang bagus lagi. Woyu-woyu lanjut. Woyu-woyu ini, guys. Ini. Nah, ini. Kena cahaya. Ini kedua batu ini dari jenis kalsedon, itu berbeda dengan kuarsa atau batuan lintang yang lainnya. Karena udah saya jelaskan seperti yang saya jelaskan tadi di depan, bahwa kalsedon dia memiliki kekristalan yang lebih baik dan ke apa? Serat yang berbeda. Ini yang kita sebutkan ginggang, guys. Walaupun kecil-kecil kayak gini, ini keungu-unguan ya. Dia seratnya ginggang. Nah, nemunya kecil-kecil kayak gini, guys. Nah, ini. Oke, kita lanjut aja ya. Kita lanjut aja nyari yang lain. Ini kecil-kecil kayak gini tak ambilin loh, guys, walaupun kecil loh. Ini batu apa ini coba? Ini warnanya kuning loh, guys. Wah, ini sengit aku kalau lagi kayak gini. Ini kalau terlalu panas kamera HP kayak gini. Nah, ini. Ini tak kira adalah sebuah batuan dari jenis wulung, tapi bukan. Ini dalamnya seperti ini. Dalamnya itu ada warnanya, cuman tembus, sama-sama tembus. Kalau atasnya itu kayak berminyak. Nah, ini kayak mengkilat-kilat gini. Oke, kita buang aja. Wow, udah pecah bro. Nih, iya, sesuai dengan tema kita kali ini. Ini di bulan tuh, ini ada apa lagi? Nanti kita bahas. Sesuai dengan tema kita kali ini di bulan Agustus ya. Ini sayang udah kelewat ya. Tapi masih di bulan kemerdekaan Indonesia. Iya, Anda pasti udah mudeng lah ini apa ya. Iya, ini adalah jasper merah putih ya. Ya, biasanya kita buat untuk bendera merah putih dalam sebuah batu ya, batu merah putih. Nah, Indonesia itu kerennya kayak gitu, guys. Indonesia keren. Bahkan bendera Indonesia aja batunya ada ya. Ya, itu warna merah putih itu sendiri kadang batunya berasal dari jasper, kadang batunya itu berasal dari jenis kalsedon. Nah, ini kita nemunya kali ini dengan nemu yang jasper ini. Ini asli, guys, temuan, guys. Jadi benar-benar merah putih ya. Jasper merah putih. Oke, kita menemukan jasper merah putih. Jasper, warna jasper bendera merah putih kemerdekaan Republik Indonesia. Kita nemu lagi juga sebuah kalsedon warnanya hitam. Oke, kita lanjut lagi, guys. Makin kesini makin banyak temuan yang ditemukan. Nah, ini juga cantik.
Ini kuat. Ini warnanya merah kayak tangan saya. Tangan saya kemerahan karena panas, cuman enggak panas itu karena kena angin. Jadi cuacanya panas tapi banyak angin, seperti itu. Oke, kita buang aja. Nikmat banget nyari di sini, guys. Ini tak lus-lus aja ini. Lintang ini tak lus-lus aja ini. Batu kuarsa ini tak lus-lus aja ini, keren ini. Nah, ini. Masih berlanjut. Udah 1 jam saya di sini lebih. Belum terasa panas sama sekali di sini ya. Sama sekali belum terasa panas. Jadi memang nikmat di sini, guys. Ini udah batu apa, bro? Warnanya hijau. Coba kita cek. Wow, ini keren. Wow. Ini campuran antara batu Nogoswi dan batuan andesit. Karena kulitannya dia batu andesit dan hijaunya itu udah pasti batu Nogoswi jenisnya. Nah, ini kadang aneh juga ya. Batu kayak gini nih, batu warnanya hijau, pinggirannya batu andesit. Andesit itu nggak begitu keras kalau yang di sini. Ini sama dengan batuan ini. Ya, andesitnya nggak begitu keras. Ini kayak jala sutra, urat jala sutra. Tapi nggak tak bawa ya, kayak gini belum masuk saya. Oke, kita lanjut. Nih, cantik kan? Wih, mantap. Batu secantik ini. Ini tak bawa pulang walaupun ini dari kuarsa. Ini dari tadi tak pegang-pegang aja karena dimasukin tas nggak masuk, bro. Makanya tak bawa terus sih. Panas banget ini. Yang sedang arah pasir itu lagi banyak lagi. Tadi kan duhur pada istirahat, ini udah mulai lagi banyak lagi. Jika, nah ini, wow, kita nemu kolang kaling di antara batu. Kolang kaling itu jenis kalsedon, warnanya putih biasanya, seperti kolang kaling ya. Oke, kita masukin kantong. Ini kulitannya kayak gini, guys. Slop. Harus telaten, bro, di sini, bro. Nah, kalau ini udah nggak enak ini karena warnanya ini putih kayak gitu. Itu lumut yang mengering jadi putih. Kalau masih di air itu lumutnya warnanya coklat seperti itu. Ada jasper merah, guys. Cek dulu jaspernya kayak gini. Ini jasper lagi. Ini lintang. Ayo sambil jalan. Ini, guys. Ini. Nah, ini. Ini juga keren ini. Ini masuknya jenisnya kalsedon kayaknya. Iya, ini kalsedon ini. Seratnya ini ginggang. Oke, kita masukin ya. Ada lagi, kalsedon lagi. Ini warnanya merah, cantik. Ditembus. Cantik-cantik di sini, guys, batunya, guys. Nah, kalau di sini udah nggak ada angin, panas banget. Kalau nggak ada angin kayak gini rasanya.
Nih. Ini agak suwi, kalau nemu yang bagus keren. Oh, ini lumayan ini. Iya. Naga suwi, ini enggak masuk, ini enggak masuk. Sampung apa, Pak? Wah, ini pecahan ini. Di sini sebenarnya keluar juga batuan-batuan yang berwarna ungu loh, guys. Cuman agak susah kalau ungu ya. Karena bahannya kulitannya kayak gini biasanya. Kadang ungunya itu kulitannya juga batuan kayak karang. Kayak batu karang. Nah, ini susahnya kayak gini. Di sini keluar ungu juga. Ungu di sini di sungai dan aslinya bahannya dari sebuah bukit atau sebuah gunung yang dinamakan dengan lavender semali di sini. Cuman nggak ada di sini ya. Oke, kita lanjut. Ini. Nemu limau. Serat kura ini, guys. Kalsedon. Oke, kita lanjut. Kenapa saya nggak bisa ndewawa-ndewawa atau cuak-cuak kali ini? Sebenarnya pengennya sih semangat ya. Ini semangatnya 45, cuman suaranya nggak bisa itu. Dari kemarin ada gajah selain setelah kemarin itu 5 hari ambruk, guys. Ya karena mungkin pilek ya. Ini yang jelas bukan corona lagi mungkin. Pilek terus demam 5 hari nggak keluar. Untung masih punya simpenan video. Jadi simpenan video itu tak buat harian. Lah kali ini udah sembuh ya. Cuman lemesnya belum hilang-hilang. Lah ketambahan lagi sariawan. Lah, ngeri temen tau, guys. Sariawan, jadi ngomongnya ini nggak bisa ngegas-ngegas kayak biasanya ya, guys. Tapi nggak apa-apa, yang penting suaranya tetap bisa didengar. Walaupun pada bilang suaranya koyak kodok suaranya, tapi nggak masalah, yang penting penjelasannya jelas. Oke, okay? Selalu disyukuri karena ini adalah ciptaan Tuhan. Woyoyo. Wis, makin panas, kita udah perjalanan sejauh ini. Gila, coba. Nah, kita udah jauh banget, pulangnya udah lebar banget. Ini pelataran satu aja segini, kita udah jumpa dua pelataran seperti ini. Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Tema kita kali ini adalah batu merah putih bahan jasper sungai. Apa ini sungainya, lupa ya, sungai Gombong gitu aja ya. Dan saya selalu doakan sahabat MG dilimpahkan rezeki dan keberkahan. Saya pamit undur diri. Saya harus ngaso dulu sebentar biar jangan tambah parah lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua, mantap. Jus. Woyo.